Nama Erick Thohir disodorkan Partai Amanat Nasional, PAN, kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, dua nama itu sudah memastikan maju pada Pilpres 2024. Sedangkan PAN memberikan nama Erick yang merupakan Menteri BUMN untuk mendampingi satu di antara mereka menjadi calon wakil presiden. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno. Edi mengatakan, tawaran itu disampaikan PAN ketika bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maupun Prabowo. Pada beberapa waktu lalu, Edi mengeklaim bahwa partainya konsisten mendorong Erick sebagai cawapres sejak tahun lalu, ketika partai lainnya masih membahas calon presiden. Dia pun mengaku tidak masalah bakal mengusung Ganjar atau Prabowo sebagai capres. Asalkan Erick menjadi cawapresnya, Edi meyakini, Erick punya peluang untuk dipinang sebagai cawapres bila melihat elektabilitasnya yang terus meningkat dalam beberapa waktu belakangan. Jadi menurut kami ya ini bukan sesuatu yang hampa yang kita bawa dan kita tawarkan kepada teman-teman bakal capres lainnya, kata Edi. Ia berharap, PDIP dan Gerindra akan memberikan respons baik dalam waktu dekat terkait tawaran menjadikan Erick sebagai cawapres Ganjar dan Prabowo. Sebelumnya, Erick menyampaikan apresiasi kepada PAN karena telah mendorongnya untuk menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Namun, ia tak mau berandai-andai, apakah ia akan menjadi pasangan Ganjar atau Prabowo, sebab menurut dia, PAN belum menentukan arah koalisinya, antara merapat ke Gerindra atau PDI Perjuangan. Ia mengingatkan, PAN juga masih bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Jadi menurut saya terlalu dini apakah KIB semua pindah ke PDIP, atau KIB pindah ke Gerindra ya bisa-bisa saja, ya kan itu masih menjadi koalisi kan, ujar Erick di Menara Kompas, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2023.